Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai titik mulai mendapat perawatan. Sejumlah petugas perbaikan jalan sudah turun menyasar jalan-jalan yang berlubang dan rusak. Perbaikan yang dilakukan secara maraton itu memfokuskan jalan nasional yang menjadi jalur antar kota atau antar provinsi. Beginilah pantauan sejumlah petugas lapangan saat melakukan perbaikan jalan yang berlangsung di Double Way Rest Area Jubung Sukorambi pada Rabu 20 Januari 2021. Petugas yang diketahui dari Kementerian PU Bina Marga Pusat ini melakukan perbaikan jalan khusus jalur nasional saja, mulai dari menambal jalan hingga memperbarui marka. Pengerjaan perbaikan jalur nasional itu dilakukan secara maraton dan tersebar di berbagai titik, termasuk di jalur nasional yang melintasi Kabupaten Jember. Menurut koordinator petugas perbaikan mengatakan, sejak Desember 2020 lalu perbaikan sudah dilakukan. Khusus wilayah timur dimulai dari jalur di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Lumajang, dan akan berlanjut hingga terowongan perlintasan kereta api Merawan, Kecamatan Silo. Petugas mengaku tidak ada target waktu pengerjaan, namun perbaikan akan berlanjut hingga jalur nasional yang rusak telah rampung diperbaiki, hingga ke ujung timur Kabupaten Banyuwangi. Dari titik lokasi Wonorejo sampai ke terakhir terowongan Ujir, saya sarankan ke semua masyarakat kalau menemukan lubang di jalan itu segera laporkan ke PU biar cepat dilanjuti. Sekian sekilas info hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Radar Jember Digital dan follow akun media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.